baksonya. Gak tau ya. Dari di Indonesia sampai di Taiwan juga gak pernah namanya. Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel Fitri Helen. Guys, jadi sekarang aku sedang berada di toko Indo Java. Nah, toko Indo ini kemarin ya baru launching pas hari Selasa. Dan memang bannernya juga belum jadi tunggu aja. Lama banget aku gak nge-vlog ngasih tahu kalian bagaimana sih kondisi toko Indonesia yang ada di Taiwan. Apakah sama dengan yang ada di Indonesia? Juga pasti penasaran kan bagaimana sih perbedaannya. Oke guys, jadi seperti ini. Kalau kita lihat hampir sama ya dengan toko sembako atau toko grosir yang ada di Indonesia, tapi ini lebih minimalis. Oke guys, ih ramai banget loh. Jadi bagaimana sih perbedaan toko Indonesia yang ada di Taiwan dengan yang ada di Indonesia? Pastinya sama, karena semua produknya yang dijual itu adalah produk Indonesia. Oke, nama toko Indonya itu toko Indo Java. Pas banget di samping Carrefour ada Koya. Kita langsung ke sini pasti langsung kelihatannya di samping pasar ikan. Bukan pasar ikan sih, yang jualan ikan. Nah, seperti apa sih toko Indonesia yang ada di Taiwan? Aku bakalan kasih tahu ya produk-produknya. Pasti semuanya itu produk Indonesia. Oke, let's go. Nah, di sini juga banyak banget ya cemilan-cemilan khas Indonesia. Semuanya ada guys, ada rengginang, rempeyek, keripik, aneka kerupuk. Jadi kita tuh gimana ya, serasa berada di kampung halaman sendiri. Seneng banget gitu kan. Kita pengen makanan apa aja, semuanya ada. Nah guys, jadi untuk cemilan-cemilan seperti ini, satu bungkusnya itu kita hargai 35, tapi kalau untuk 3 bungkus 100 NT. Ayek. Banyak ya. Ada keripik tempe. Ada kerupuk jengkol. Oke, sekarang kita pindah ke rak sebelah, ada apa aja. Dan di sini aneka Indomie guys, dari berbagai macam merek, varian rasa juga macam-macam. Dan di sini juga bukan hanya produk Indonesia ya, ada juga Thailand, Vietnam. Mungkin ya. Dijamin semuanya ada. Untuk bumbu-bumbu dapurnya ada di sini. Kalian bisa lihat. Dari tepung, aneka kerupuk mentah, semuanya ada ya. Dari aneka sambal, sambal terasi, ada bawang goreng, sambal teri, sambal pete, banyak banget, semuanya lengkap. Mau bikin kue martabak, ada blueberry, messy seres, semuanya ada, dan aneka bumbu instan. Aneka bumbu instan semuanya lengkap ya guys. Santan. Ada juga bumbu kering, ini buat bikin bakwan. Bumbu halus semua di sini juga lengkap. Dari cengkeh, pala, kencur, ketumbar, kemiri. Ini banyak banget.
vanili, ternipan, SP, gula yang mau bikin sambal, terasi, ada ketumbar. Nih ya bahan-bahan dapur, saldo bubuk semuanya ada, sampai cobek juga ada guys. Nah di rak sini kalian yang lagi butuh cemilan semuanya ada ya, mau kalengan, mau yang bungkusan juga ada. Kok yang kecilnya tuh yang 200 mili nggak ada ya? Iya aku juga kemarin kadang masuk ke kulkas itu ya, cari itu yang segitiga juga tuh enak tuh sekali bikin. Aku juga kemarin beli yang aku kemarin beli yang kecil dua, tapi ini kayak bukan bubuk loh. Bubuk ada masak bakso. Satu jawa sama satu. Satu ya.
bakce yang gede berapa? Mau bakso yang mana dulu? Itu emang ada berapa macam itu banyak yang gede? Macem. Wow, guys, lihat deh. Jadi di sini juga langsung masak baksonya ya. Ada kedainya sendiri. Kalian bisa pilih macam-macam rasa. Ada yang mercon, ada yang beranak, ada nggak? Ada beranak. Ada iga. Mantap banget ya. Guys, ini baksonya, ini dolaknya para wanita. Gak tahu ya, dari di Indonesia sampai di Taiwan juga gak pernah namanya. Mantap. Mbak sayang. Gih, matersuun. Wow, ini yang iganya ya. Mantap. Gede banget. Aduh. Halo. Soalnya ini aku mau masuk ke YouTube aku. Ada mbak-mbaknya yang lagi mampir. Halo. Guys, jadi bannernya tuh belum ada ya. Ini bekas toko itu salon. Kalian bisa lihat yang warna pink itu adalah bangunan Foya Carrefour. Enggak, pas di sampingnya itu ada yang jualan ikan. Ya kan khusus buat di ini. Monggo, Mbak. Enggak apa-apa, tenang. 500 per jam. Halo guys. Guys, jadi posisinya ada di sini ya. Kita juga di sini bisa pesen bakso. Cek bisa delivery enggak, Cek? Bisa. Kata Cecenya bisa ya delivery. Bisa pakai alamu. Beda hemat, beda lagi. Maksudnya itu untuk makanan apa sama barang? Kalau alamu kan daerah sini aja. Oh, masih dekat-dekat. Jadi ada pengirim kemana sayang? Enak naik sepeda ya. Alhamdulillah. Aduh, olahraga biar langsing ini. Iya. Rebahan lah ya melar. Oke guys, aku udah bikin videonya dari awal hingga akhir. Nah sekarang, aku lapar. Mau apa ya? Sekarang aku mau pesen bakso guys. Kalian mau tahu nggak? Di sini juga tersedia bakso yang langsung dimasak di sini loh kalian. Wajib coba ya. Kalau kalian pengen tahu, aku bakalan nganterin kalian baksonya seperti apa. Yuk guys, jangan lupa subscribe dulu, like, comment, and share di media sosial kalian. Nah, jadi kalian kalau lapar nggak usah jauh-jauh, di sini juga tersedia bakso. Halo, kenalan dulu sama Cece Hani. Hani. Halo. Cece Hani. Hani langsung masak di sini. Kita bisa request banyak banget loh macam-macam bakso di sini. Ini mau masak apa, Cek? Mau masak buat itunya, bihunnya ya. Nah, ada mie putih juga atau bihun buat bakso. Aneka bakso lengkap, ada bakso tumpeng guys, ada bakso tumpeng, ada bakso urat, ada juga bakso beranak ya, dan ini bakso iga. Aku suka banget ini. Wow, suka banget ini ya, bakso iganya mantap. Ada juga bakso biasa, jadi sesuai request ya guys. Jadi ini banyak banget. Wow. Untuk makanan tiap hari biasanya menunya beda ya guys.
jadi nggak semuanya sama. Bakso biasa. Ada bapak kan enggak? Sahabat? Kayaknya nggak ada bapak. Mangga mbak Minara. Genggi. Baik, kasih. Napa? Baru hari Selasa kemarin. Mbak sini mbak, mampir mbak. Baru lihat katanya. Guys, aku udah keliling, udah videoin apa saja barang Indonesia yang ada di toko Indonesia ini. Jadi karena masih pembukaannya, bukan pembukaan itu, baru buka, jadi masih ada barang-barang yang belum komplit. Tapi kita bisa request, misalkan lagi cari apa, bakalan diusahain barang itu ada di toko ini ya. Halo Cek. Hai. Assalamualaikum Cek. Boleh tahu namanya siapa? Namanya Sari. Oh, Cek Sari. Asli mana Cek? Asli mana? Lampung. Asli Lampung. Nah, Ceknya juga mampir ke sini beli apa tuh? Kalian bisa lihat di sini ada bakso, bisa langsung masak, ada nasi bungkus. Ya, kurang apa baksonya? Saya boleh tanya, biasanya ke toko Indonesia berapa hari sekali? Apa emang setiap hari? Setiap hari. Iya. Emang karena setiap hari keluar atau emang? Iya, setiap hari keluar beli makanan. Beli makanan, nah, setiap hari keluar. Dan di sini lengkap banget ya guys, kalian bisa cari gorengan apapun semuanya ada. Ada bakso, nasi bungkus. Kenapa suka sekali mampir di toko Indonesia? Bukannya di Taiwan juga banyak bientang? Gimana ya? Enakan makanan Indonesia. Walaupun jauh juga bakalan tetap itu ya cari ya, makan Indonesia. Ya, yes, berarti cinta Indonesia. Ya, makasih, hati-hati ya, Cek. Makasih ya. Nah guys, di sini juga tersedia berbagai macam voucher ya, kartu perdana ada nggak? Nggak ya, cuma voucher ya? Ada juga. Belum ya? Nah banyak banget di sini kartu voucher berbagai macam merek. Untuk kartu perdananya menyusul ya, kalau kalian mau daftar bisa didaftarin ya kok. Ya bisa didaftarin. Tuh banyak vouchernya Taiwan. Ini semuanya voucher ya? Ini Taiwan, ini yang Ideal Core. Ini apa? Ini kayak voucher juga, voucher berarti voucher. Iya. Berarti harus bikin ini. Pengen nyobaan GT tapi nggak tahu di kamera aku susah banget sinyalnya, TV aja nggak nyala sinyalnya. Oh, ada pulsa Indonesia juga. Ya, pulsa Indonesia ya, voucher ya itu ya. Benar nggak? Iya, betul. Guys, di sini juga ada kartu all in one. Tuh, guys. Ini, kartu 3. Di sini bisa isi pulsa Indonesia buat keluarga ya, yang ada di Indonesia. Ada Telkomsel, Indosat, XL. Ini isi ulangnya 25.000. Soalnya baru lihat juga. Makasih. Yeah.